Ada yang kemarin kita bertemu sehat walafiat, ketika kita datang dia sudah di alam barzah. Beliau ini masih ditemanin oleh Ibu Maryam pianlah. Ini Ibu Maryam sudah janjinya. Apabila janji itu sudah tiba waktunya, Bu, tinggal kenangan. Dia melihat akan kita. Dia bahagia akan kita. Ibu Maryam, Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Idrus, Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Fadilah Berbagi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ketemu lagi sama saya Bang Mahdali. Hari penuh berkah, bulan penuh berkah, Ramadan Karim. Di bulan Ramadan ini kita akan mengunjungi beberapa ibunda-ibunda Syarifah kita. Insyaallah kita akan mendatangi ibu. Ya, ada mereka yang setahun lalu masih ada, bulan lalu masih ada. Bulan Ramadan mereka sudah berangkat ke rahmatullah. Insyaallah mudah-mudahan almarhumah diberikan karunia yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita yang terus berjalan, yang masih hidup ini, yang mampu masih mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menuju perjalanan panjang yaitu barzakh sampai menuju akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Kita sadarin apa yang kita kumpulkan selama ini mudah sekali apabila diambil oleh Allah. Maka berikanlah untuk Allah, semumpung kita masih punya waktu untuk memberikan itu. Jangan sampai Allah mengambil dengan caranya sendiri. Itu sungguh sangat yang menakutkan. Insyaallah berkah buat kita semuanya. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anta sayyid kulli syahri ni'matika siyadah. كل باب فيك يفتح للجنان المستجاد. Oke, alhamdulillah sahabat Fadilah Berbagi, kita sudah berada di Jalan Haji Angsarani Martapura, tepatnya di daerah Kampung Melayu lah. Biasanya kita bertemu dengan ibunda Hubabah Syarifah Maryam. Orangnya sangat baik, orangnya sangat ceria, orangnya sangat senang sama kita. Sambutannya begitu hangat setiap kita datang, luar biasa. Hari ini tinggal kenangan. Beliau telah meninggal beberapa hari yang lalu. Ya kurang lebih 10 hari yang lalu lah, satu hari menjelang Ramadan. Beliau meninggal, dipanggil oleh Allah. Terlebih dahulu yang beliau sendiri menjadi saksi dalam perjalanan Fadilah Berbagi sampai beliau wafat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masih bisa berbuat baik. Satu pintu telah Allah tutup. Mudah-mudahan pintu-pintu yang lain terbuka buat kita semuanya, untuk menjadi penyebab bahagianya kita, untuk menjadi penyebab kelak kita akan menimbang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah buat semuanya. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan fika tughlaq awsadu bil wisadan hasanatuk tatadha'af. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat pian? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Oke, teman-teman, ini di sinilah biasa kita duduk. Di sinilah biasanya Ibu Maryam duduk. Ibu siapa namanya, Ibu? Syarifah Maryam bin Ahmad Al-Idrus. Oh, Al-Idrus Ibu ini ya. Habib Segap ini nah yang ngantar kemari, Bu. Ini baru sekali ketemu sama ibu ini, Bu. Bunda akan ikan. Mudah-mudahan ikan sehat juga, kalau ikan membagi akan gitu. Fadilah Berbagi. Amin ya. Kalau kata
orang sini nini lalat. Lanjut nggih, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Nggih nggih nggih. Ikan nih gitu kok. Doakan terus ikan. Amin. Karena akan berakan ikan tuh sama lahan anakku. Nggih. Kenapa aku itu jadi ikan sama lahan anakku? Ikan tuh memperhatikan doaku. Nggih. Jadi sama elon anak kita jauh ya. Tinggal kenangan. Dia melihat akan kita. Dia bahagia akan kita. Enggak. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya lah. Senang beliau di sana nanti. Insya Allah. Ibu Maryam, Saripah Maryam binti Ahmad Al-Idrus, Allahumma ufidlah wa'afiha wa'afu'anha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lain maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Muka Ibu Halimah. Assalamualaikum. Masya-Allah. Ibu. Enggak boleh. Biar ulun yang cium tangan pian. Enggak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Masyaallah. Duduk ibu duduk. Masyaallah. Masyaallah. Enggak. Habib datang. Iya, Habib datang. Habib datang. Ibu Maryam sudah tidak ada. Allahumma sholli ala Maryam. Masya Allah. Sehat pian, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, umur sudah 80 pian. Ya Allah. Ini dulu masih apa namanya, beliau ini sahabat Fadilah masih beliau ini masih ditemanin oleh Ibu Maryam pianlah. Ini Ibu Maryam sudah tidak ada. Pulang. Nggih. Ada anak pian yang sering datang ke sinilah. Anak sabar datang. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak. Minta maaf ulun, minta doakan ulun. Doakan. Nggih, masya Allah, pian masya Allah sehat. Bulan Ramadan. Orang ya bu ya, janji Allah itu enggak sama. Adik diambil dulu oleh Allah, masih sehat juga ketimbang pian kan. Ben masih sempat baca istighfar, baca salawat. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah yang berkehendak menjaga, memelihara. Dia disebut dengan Rabbul Alamin. Dialah zat yang menjaga semua daripada makhluknya. Allah. Bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa berakhir dengan baik. Sampai lagi, ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Ya Allah. Nah, ada kurma nanti. Allah Akbar. Nah, kat sana juga nah. Nanti suruh masak, suruh anak masaklah. Anak. Nggih, biar dia masak. Ini gesan piana Ramadan. Nyala. Banyak duitnya, banyak tuh nah. Banyak. Untuk pian.
Ibu yang sehat. Lah. Iya. Bu yang sehat pian, banyakkan doakan kami lah. Doakan sahabat Fadila berbagi semua. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya. Yang sempit hidupnya mudah-mudahan Allah lapangkan semuanya lah, Bula. Nggih, ulun terus dulu, Bula. Lah, ulun mau terus dulu lah. Susah mau ngomong gitu, Ibu. Ya, sabarlah. Sabar. Nanti datang lagi ulun. Lah, ulun terus dulu, Bula. Ya. Nggih, itu dimakan. Nggih, ulun terus dulu, Bula. Iya. Jangan, jangan, ndak boleh pian tarik tangan ulun, ndak boleh. Ulun yang harus cium tangan pian. Nah, sudah ulun mau terus dulu, Bula. Insyaallah nanti ketemu lagi. Ulun kesini lagi ngeliatin pian lagi lah. Nah, Bula. Datang lagi. Nggih, ulun terus dulu mau ke Ibu Ramlah. Nggih, Bula. Insyaallah berkah semuanya sahabat Fadila berbagi dimanapun antum berada, insyaallah. Tidaklah kebaikan itu kecuali Allah pasti balas dengan kebaikan. Tidak adalah sebuah kerinduan, pasti Allah letakkan di hati kita sebuah kerinduan. Tiadalah cinta kecuali dia pasti berbalas dengan cinta. Insyaallah berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum. Masyaallah, Ibu. Nggih. Nggih, sehat pian. Ya Allah, alhamdulillah. Enggih, Bu Maryam berdahulu. Enggih. Ya begitulah janjinya. Apabila janji itu sudah tiba waktunya, Bu. Ya lah. Mana tuhaluan pian? Tuhai Ibu Maryam lah. Enggih. Ya, Pak. Ada 75 kan lah. Nah, Ibu Pang berapa umur? Sampai 40. Iyalah. Insyaallah mudah-mudahan sehat aja, Bu. Wah, kasur enak nah. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan pian juga sehat. Anak-anak sehat semua, masyaallah. Enggak. Bu, ini ada kurma, Bu, untuk bergesan berbuka. Ya, ada sedikit oleh-oleh dari sahabat Fadila berbagilah. Allah terimakan, Bu. Enggak. Mudah-mudahan berberkahan pula. Ramadan Karim, Ramadan penuh berkah, insyaallah. Ini gasan hari-hari, Bu, mungkin bermanfaat buat Ibu, insyaallah. Manfaat banget, Bu. Amin. Ya, insyaallah. Enggak, Bu, kita mau ke anu dulu nah. Mau ke ziarah ke Ibu Maryam. Mau ngelihat di mana kuburannya. Jadi kurma nawar. Insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya. Oke, sahabat Fadila dari rumah Ibunda Saripah Ramlah binti Yusuf Al-Idrus, mudah-mudahan berkah semuanya lah. Berkah insyaallah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sumula ala Muhammad. Bu, minta maaf pula. Ayo semuanya. Nggih. Nggih, sama-sama, Bu. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin.
Oke, sahabat Fadila Berbagi, ini kita berada di Kampung Melayu. Kita melihat bersama kubah, perkuburan daripada ibunda Hubabah Saripah Maryam binti Ahmad Al-Idrus. Allahumma ghfirlah. Insyaallah, ini di sini dia. Tabarakallah minkum. Insyaallah. Banyak kenangan sama beliau ini, Saripah Maryam ini, Masya Allah. Sering kali kita datangin beliau, Masya Allah. Rupanya beliau terlebih dahulu jadi saksi buat kita semua. Allahumma fillah wa'adzah. Insya Allah berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah sahabat Fadila Berbagi, ini kita sampai ke Teluk Selong Martapura, nama kampungnya. Sini adalah seorang saripah yang bernama Saripah Ramlah juga Al-Babud, yang berjalan dengan lututnya beliau ini, Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu matar we tadi. Kenapa, kenapa, Bu? Kabur dekat. Kabur untuk baca lah, kabur dekat lah. Kalau ngelepas kacamata enggak bagus lah. Enggak kelihatan gitu, Bu. Kalau baca kan lihat. Kalau enggak baca enggak apa-apa. Kalau ngelihat ulun gini, ngelihat aja lah. Berarti untuk baca aja, Bu. Plus lah. Men, ini 300. 300 mennya. Men 300 bulan. Masya Allah, alhamdulillah. Yang penting sehat, Bu. Alhamdulillah, ya. Sehat, alhamdulillah. Ramadan karim, Ramadan penuh berkah, insya Allah. Udah lawas pagi kacamata? Sekitar setengah bulan, ya. Setengah bulan. Berapa bulan proses malam? Kurma. Titipan kawan, yayasan ibu. Ini lagi juga titipannya. Allah, terima akan pulang. Minta maaf, minta rela, minta ikhlas, ulun, Bu. Mudah-mudahan berberkah semuanya. Ini yayasan ibu nah. Insyaallah. Terima kasih, ditanya. Nggih, sama-sama, Bu. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja, nak. Geng, geng, geng. Jangan buat kopi lah. Lagi geng, gak ada aja anu ya, lagi panasnya. Geng. Insyaallah, Ramadan karim. Ketemu lagi sama Ramadan kita lah. Insyaallah, mudah-mudahan ketemu lagi nanti sama Ramadan yang akan datang. Amin. Geng, Bu ulun terus dulu pula. Terima kasih. Pula. Geng, ayo semuanya lah. Insyaallah berkahan pian, masyaallah. Oke, sahabat Fadila Berbagi, insyaallah banyak hal yang kita lihat, banyak orang yang kita temuin. Tiadalah sebuah pertemuan perjanjian. Tiadalah semua perpisahan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan sebelum segala sesuatunya dicipta oleh Allah. Yang difirmankan oleh Allah wa kitaballah qad sabaq, sungguh catatan Tuhanmu telah terdahulu. Ada yang kemarin kita bertemu sehat walafiat, ketika kita datang dia sudah di alamul barzah, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah.